Kawanan spesialis pencurian sepeda motor yang sudah beraksi di 25 TKP berhasil dibekuk polisi. Satu pelaku masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan 11 unit motor dan dari hasil kejahatan pelaku. Polisi mengamankan kawanan spesialis pencuri sepeda motor. Dua pelaku dibekuk petugas berinisial AJ, E, dan satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. 11 motor hasil curian berhasil diamankan oleh petugas. Kawanan ini diduga telah beraksi di 25 TKP. Seorang pelaku merupakan residivis yang baru saja bebas dari penjara. Modus operandinya yang dilakukan oleh para tersangka ini itu dengan cara mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah maupun di dalam rumah dengan cara masuk lewat jendela dan mencokel jendela menggunakan pemahat kayu. Kemudian pelaku mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci letter P. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara.